Sports Minister Imam Nahrawi has denied that President Joko Widodo had instructed him to lift the suspension on the Indonesian Football Association. Imam says the president asked him to assess all aspects related to the ban. Bapak Presiden belum pernah menyetujui untuk melakukan pencabutan terhadap pembukaan PSSI. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Presiden memerintahkan pada saya untuk melakukan pengkajian secara komprehensif untuk melihat semua aspek yang terkait dengan rencana yang akan diambil, baik itu pencabutan maupun tidak. Karena ini terkait dengan banyak hal, dan tentu yang paling penting Presiden minta kepada saya untuk segera menyiapkan diselenggarakannya kompetisi maupun turnamen, baik itu kompetisi profesional maupun amatir dan kelompok umur. Jadi tiga hal pokok itu yang menjadi stressing. Karenanya saya minta kepada teman wartawan untuk bersabar. Hari ini sedang kami kaji di Kemenpora. Dan apapun nanti kajiannya pasti akan saya laporkan kembali kepada Bapak Presiden. Siapapun pembantu Presiden itu tentunya taat, tunduk, patuh sama instruksi Presiden. Itu sudah hal yang tidak perlu dipertanyakan kembali. Nah, Menpora sebagai Menteri Olahraga yang bertanggung jawab dalam urusan PSSI, oleh Presiden diminta untuk mempelajari, mengkaji, kemudian juga menyampaikan, memberi masukan agar apapun yang nanti akan diputuskan sebelum diputuskan oleh Menpora itu adalah sudah secara komprehensif, secara lengkap bisa dipertanggungjawabkan.